Sebagaimana yang kita ketahui bahwa musim tahun 2022 bisa dikatakan sebagai musim yang terbilang sangat memilukan bagi karir sang mega bintang di atas lapangan, ia dari mulai kasus yang menerpanya di Manchester United dengan Erik ten Hag, di tahun 2022 lalu Ronaldo juga harus merasakan seperti berada di titik terendahnya usai gagal berhasil membawa timnas Portugal tampil bersinar pada pagelaran Piala Dunia Qatar lalu. Hal tersebut memang tak terlepas dari kasusnya juga dengan sang pelatih Portugal saat itu Fernando Santos, di mana waktu itu Santos seperti tidak percaya dengan Ronaldo untuk memimpin timnas Portugal, dan benar saja saat Piala Dunia Qatar lalu Santos pun lebih banyak mendiamkan Ronaldo di bangku cadangan, hal yang pada akhirnya pun membuat Ronaldo sangat kecewa dengan Santos, di mana pada akhirnya Portugal harus puas terhenti di babak 8 besar oleh Maroko. Ia semua hal tersebut pun seperti melengkapi bagaimana terpuruknya Ronaldo di tahun 2022, dari mulai kasus di MU hingga di timnas Portugal saat Piala Dunia Qatar lalu, namun waktu terus berjalan, dan pada akhirnya pun Ronaldo menemukan rumah barunya Al Nassr, di mana di Al Nassr ini Ronaldo berhasil menemukan kembali gairah sepak bolanya, dan terbukti Ronaldo berhasil membawa perubahan yang pesat pada kemajuan sepak bola Arab Saudi dan tak hanya itu di Al Nassr Ronaldo juga berhasil mengembalikan masa prime-nya yang sempat hilang dengan mencatatkan beberapa rekor yang prestisius bersama klub berjuluk Al Alami tersebut. Tak hanya di Al Nassr, di timnas Portugal pun saat ini Ronaldo juga telah menemukan gairahnya kembali bersama pelatih terbarunya yakni Roberto Martinez, di mana dengan Roberto Martinez Ronaldo berhasil membawa Portugal melaju ke putaran final Euro 2024 dan menjadi top skor kedua dalam kualifikasi Euro tersebut. Hal tersebut pun pada akhirnya menyadarkan Santos bahwa keputusannya menurunkan skuad inti Portugal tanpa Ronaldo di Piala Dunia Qatar lalu adalah keputusan yang sangat salah dan fatal, padahal sudah tahu kalau Portugal tanpa Ronaldo itu bak macan tak bertaring, di mana Santos pun menyesali itu semua dan tak lupa Santos juga memuji perkembangan dari Liga Arab Saudi yang diusung oleh Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah pemain terbaik dunia dan tampil di level tinggi di Liga Saudi, saya sudah membicarakan hal ini dan saya memahami Cristiano tidak senang karena ia memulai dua pertandingan dari bangku cadangan, namun saya harus mengatakan bahwa ia memiliki sikap yang sempurna terhadap tim, seperti yang dapat dilihat dalam gambar, ia banyak melakukan selebrasi dengan gol melawan Swiss yang kami menang 6-1 dan membiarkan penampilan terbaiknya adalah saat dia masuk ke lapangan, jika kamu memenangkan perempat final, mungkin dia akan kembali ke line-up awal, itu hanya keputusan taktis dan itu juga sangat sulit bagi saya memiliki dan masih memiliki perasaan yang besar padanya, lebih dari sekedar sepak bola hari ini, Ronaldo kembali dalam kondisi sangat baik, dia bermain secara teratur, yang tidak terjadi sebelum Piala Dunia, dan dia mencetak banyak gol, saya sangat bahagia untuknya. Semua orang yang mengikuti sepak bola, seperti saya, tahu bahwa ada gairah yang luar biasa terhadap sepak bola di Timur Tengah, dan Arab Saudi adalah negara dengan tradisi dan reputasi besar di kawasan Konfederasi Asia, dan bahkan di tingkat global maupun di tingkat global, di klub atau tim nasional, investasi yang dilakukan oleh klub-klub Saudi ini bisa menjadi sebuah langkah maju, untuk membawa lebih banyak kualitas dan ketenaran ke Liga Saudi, tegas Fernando Santos dikutip dari Retro. Selain itu Santos juga mendoakan timnas Portugal dengan skuad barunya agar bisa berkiprah jauh pada pagelaran Euro 2024 nanti,
Saya mendoakan yang terbaik untuk tim nasional Portugal. Ini adalah negara saya dan saya sangat senang saat melatih tim. Kami mampu menjadi juara Eropa dan menjuarai Nations League dan kami memiliki momen-momen hebat. Saya punya banyak teman di sana, dan saya berharap mereka akan mencapai kesuksesan. Yaps, terlepas dari semua itu, yang berlalu biarlah berlalu. Untuk Santos sendiri saat ini pun dirinya telah menjalankan tugas barunya melatih Besiktas, dan terkhusus untuk Ronaldo sendiri, tampaknya Ronaldo sudah move on dari apa yang terjadi di tahun 2022 kemarin, dan terbukti Ronaldo mampu kembali tampil memukau baik di Al Nassr maupun di timnas Portugal. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.